Kita kemana nih, Cun? Kita ke Christmas market. Si Vera dikerjain. Tuh. Supaya kita ini experience gitu. Ternyata di luar kita. Jadi udah pakai tuk, tutup-tutupan semua. Dan untung aja hari ini tuh cuma yang kayak minus. Nggak untung juga sih. Cuma maksudnya minus lumayan. Berapa yang kayak minus 7, 2. Kalau yang kemarin udah minus berapa, Cun? 40 ya? 40. Ya udah, aku langsung tunjukin kalian ya.
promonya cuman kayak gini doang. Kan ada vendor lagi tuh di dalam. Kondor cun. Oh, ini buat manas-manasin. Oh, nanti kita foto di situ tuh cun. Eh, foto dulu yuk. Ayo cepetan. Gua foto lu. Ini kristal. Aduh, kayak ada kayak naik, mau naik apa aja, naik kuda, kecium bau tai kuda cun, jangan terlalu deket ah cun, jangan terlalu deket cun, gelap gulita. Dingin cun, dingin. Gue enggak loh, serius ya. Kita nih pergi naik kereta, kereta kuda dengan mencium bau bau kentut. Kentutnya. Kita udah hampir pulang guys, tapi ternyata kita baru tahu kalau ada yang banyak di sana. Jadi gimana Vera, tadi kita habis naik kuda dengan yang mencium-cium bau itu, dan sekarang ternyata itu tadi kan kita dari situ tuh yang ada itu puteran itu yang roda puter, ternyata vendornya di sana, dan ini kita harus jalan ya. Yeah, oke, okay. Semangat. Hitung-hitung olahraga ya, cuy. Video. Beli apa nih? Latte. Beli latte. Karena tadi kita beli croissant. Ini dia situasinya. Kalau kita kesini cuma beli apaan doang? Beli batu. Kristal dong bilangnya. Agak kerenan. Kristal. Ini memang, ini ya, Tante Vera ini memang teman adventure gue banget deh. Nyobain yang susah-susah. Batu. Kocak banget beli batu. Jauh-jauh. Coba tunjukin batu lu. Tapi keren tau batunya tuh, batu kristal. Udah jangan dibuka, kasihan. Nih batunya tuh, ntar aja. Tuh, ih gila ya. Keren, kristal cun ngomongnya cun. I work in Metallica. I mean it's something. Yeah. Kita nih tante-tante ya. Naik kereta kuda. Kita mau pulang ke Indonesia guys. Naik. Tuh kudanya gede banget. Tuh. Wow. Mommy. Harus jalan.